Pemirsa, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar secara umum berjalan relatif lancar. Di TPS 9 Banjarabian Tubuh Kesiman, petugas KPPS, personel keamanan, pengawas TPS maupun masyarakat pemilih melakukan prokes dengan cukup baik dalam pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Setelah memeriksa kelengkapan pilkada, petugas KPPS yang dilengkapi APD seperti masker, safety face shield, dan sarung tangan memulai proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar sekitar pukul 7 pagi. Sejumlah pemilih telah hadir lebih awal untuk menyalurkan hak pilihnya. Mereka hadir dengan mengenakan busana adat ringan dan memakai masker. Sebelum menyerahkan formulir model C, pemberitahuan KWK, warga mencuci tangan dengan sabun di air mengalir di fasilitas yang telah disediakan di pintu masuk TPS. Setelah itu, suhu tubuh mereka diukur dan mereka mengisi daftar hadir. Mereka juga menerima sarung tangan plastik sekali pakai yang dikenakan sebelum menerima surat suara. Seusai menggunakan hak pilih, mereka membuang sarung tangan plastik sekali pakai itu dan diteteskan tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Secara umum, waktu yang diperlukan bagi masing-masing pemilih untuk menggunakan hak pilih cukup singkat. Hal ini penting dalam mencegah pilkada menjadi klaster baru. Personel keamanan termasuk pecalang dan anggota polisi mengawasi pelaksanaan pilkada, terutama penerapan prokes. Masyarakat pemilih tampak antusias menggunakan hak pilih mereka di tengah pandemi COVID-19 tanpa melupakan 3M, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Purnawan, Bali TV.